Mas, ikut simulasi ini baru pertama kali atau sudah berapa kali, Mas? Baru pertama. Mas, kalau dengan adanya kegiatan ini tanggapannya gimana, Mas? Ya, bagus ya. Bagus. Bagus gimana? Ya, pertama masyarakat bisa di apa namanya? Bisa paham, bisa tahu, bisa mengerti lah. Mas, harapannya ke depan apa, Mas? Ya, pertama kalau saya mantannya itu setiap dusun itu ada perahu lah, Pak. Ya tidaknya kan itulah sungai itu mengerukan sungai itu, terutama jangan parapet. Kalau kan sungainya itu terlalu dangkal, tapi di parapet kan airnya terlalu besar, jadinya kan meluap. Jadi kalau keinginan masyarakat? Keinginan masyarakat itu pendalaman sungai. Bahwa hari ini kita mengadakan dari lapang penanganan bencana banjir di tempatnya di pusatan di Dadirjo dan di desa Lebangsari. Tadi melibatkan semua komponen TNI, Polri, Brimob juga masuk, kemudian Senkom semua komunikasi, Senkom Morari, Rapi, kemudian PLN, ada juga dari Palang Merah Indonesia dan komunitas, ya, Pak. Komunitas semuanya, relawan sangat banyak. Pak, mengapa diselenggarakan ini, Pak? Dalam rangka mengantisipasi, karena Pulau Jawa ini setiap tahun mesti ada banjir, maka kalau kita siap-siaga bagaimana cara mengevakuasi dengan cepat, bagaimana kita mengambil tindakan cepat terhadap korban yang luka ataupun rumah yang terdampak banjir, maka insya Allah akan mengurangi korban jiwa. Tentang hal yang dievaluasi, memang seperti inilah latihan kita, yang mana yang selama ini terjadi. Seandainya kita mendengar atau mendapat berita dari BPBD bahwa di suatu tempat mengalami bencana. Yang dilibatkan 34 orang, tapi belum termasuk Dandim dan Ajudan. Sedangkan 412 ada 11 orang. Kalau tadi skenario-nya gimana, Pak? Skenario ini sebetulnya tindak lanjut daripada kemarin. Belum lama di BPBD ada penyusunan rencana kontingensi. Jadi dari beberapa tahun lalu yang saat ada kejadian banjir seperti yang sudah terjadi, itu siapa berbuat apanya tidak pernah ada pembagian tugas yang benar-benar baku atau protap. Tapi untuk kali ini sudah dibagi siapa berbuat apa di mana sudah ada.